Halo adik-adik, selamat bertemu lagi dalam belajar menggambar. Nah adik-adik, kali ini saya akan menggambar binatang yang namanya kucing. Adik-adik pernah lihat binatang kucing? Karena binatang kucing ini ada di mana-mana dan banyak dipelihara oleh orang-orang. Oke, langsung saja siapkan kertas, kemudian pensil atau spidol. Nah, yang masih ragu-ragu menggunakan pensil, yang berani langsung spidol juga boleh. Karena kalau dengan spidol itu tidak bisa dihapus, jadi garisnya harus mantap. Oke, yang pertama kali kita buat kepala kucingnya dulu. Nah, bulat seperti ini. Kemudian matanya, nah bulat, ini sedang menatap tajam ke depan. Nah, kita beri alisnya di sini. Lalu ini hidungnya buat garis lengkung saja. Kemudian untuk mulut kita buat angka 3 terbalik. Nah, seperti ini. Lalu bawah kita tutup dengan garis lengkung. Lalu kita beri kumis. Ini 3 bulih, 2 bulih. Ya, kita beri titik-titik. Lalu kita buat telinganya di sini. Nah, telinganya. Telinganya ada 2 ya, ada 2. Kemudian ini. Kepala sudah selesai, mari kita buat badannya. Nah, kita buat badannya dengan garis lengkung. Nah, sekaligus kakinya ya, Dede. Nah, kakinya seperti ini. Kemudian ini pahanya langsung masuk ke kaki dan seperti ini. Ya, kemudian perutnya sampai sini. Lalu kita buat kaki depan. Nah, kaki depannya seperti ini. Kita buat untuk pasangan kuku-kukunya di sini. Satu kakinya seperti ini. Ya, lalu kaki yang belakang kita tarik ke depan. Ya, seperti ini. Ya, lalu ekornya kita tarik ke atas. Boleh ke bawah ya anak-anak atau adik-adik, boleh ke bawah buat ekornya. Ya, lalu kita beri garis-garis di sini. Ya. Nah, dengan demikian kucing sudah selesai yang berdiri. Kemudian yang satunya jongkok. Nah, kita bikin lingkaran lagi. Lingkaran. Kemudian telinganya dulu juga nggak apa-apa. Telinga kita bikin. Nah, ini. Lalu mata. Nah, matanya menatap ke depan juga. Alis. Lalu hidung kita beri garis lengkung. Kemudian mulutnya angka 3 terbalik lagi. Seperti ini, lalu kita tutup dengan garis lengkung. Kumisnya buat garis. Ya, kita titik-titik. Ini di apa? Sebelah kumis. Nah, selesai sudah gambar kepala yang satu. Lalu untuk karena ini duduk, kita buat garis semacam ini untuk kaki depan. Nah, seperti ini. Gampang bukan? Lalu kita buat garis semacam ini. Ini juga seperti ini. Kita buat kakinya. Lalu kita buat kuku-kukunya. Nah, ini badan yang bagian bawah. Ya, kaki belakang kita buat seperti ini. Ya, kakinya juga sama. Ya, kakinya, kuku-kukunya. Lalu ini juga sama. Ya, ekornya sekarang. Ekornya tarik aja garis ke sini. Nah, ini juga ke atas. Ya. Atas. Nah, selesailah dua kucing, yang satu berdiri, yang satu duduk. Oh ya, kucing mau diberi lorek-lorek. Ini juga boleh. Nah, lorek-lorek. Seperti harimau. Lalu kita garis tanah. Nah, kita buat garis tanah. Boleh bilok-bulek, boleh lurus. Kita buat
Ya, lalu ada semak-semak dari sini. Ya, ini. Ya, kemudian di sini ada apa ya? Rumah. Kita buat rumah. Kita buat garis. Lalu kita buat tarik ke samping. Ya, lalu ini juga sama. Tarik ke samping, kemudian kita garis ke sana. Ya, ini kita double satunya. Lalu ini kita buat garis satu lagi. Ya, kemudian kita beri bagian depan, kita beri garis. Yang di sini juga kita beri garis. Ini hanya kelihatan sedikit ya, tapi jangan nabrak kepala. Setelah itu kita bikin di sini adalah pintunya. Nah, kita bikin pintu. Ya, ini rumahnya panjang, cuma hanya kelihatan beberapa bagian. Ini pintu. Kita buat seperti ini. Kemudian ini kita buat garis. Nah, ini pintunya kaca. Nah, yang sini adalah jendela, maaf. Ini tadi jendela kita buat seperti ini. Kemudian di sini pintunya. Pintunya kita buat di sini pintu. Lalu kita garis seperti ini. Nah, selesailah jendela sama pintu. Lalu kita akan masuk ke bagian yang sini. Nah, di sini ada pohon yang besar. Nah, ini bukan di atas kucing ya, tapi di sebelah kucing. Kita buat ada apa? Cabang 2. Lalu ini daunnya. Ya, seperti ini. Nah, biar rimbun ya, tambah ini. Kemudian di sebelah sini itu ada apa ya? Pagar ya, pagar supaya bagus lantip ya. Agarnya ya, lalu lagi sini lagi kelihatan separuh. Nah, lalu di sini ada lagi agarnya. Nah, lalu kita tarik pagarnya dengan garis ya, garis, lalu garisnya 2. Ya, di sini ada lagi. Kita buat garisnya 2. Ya. Lalu kurang satu lagi sebelah sini. Nah, kita buat yang sebelah sini. Nah, tapi hanya kelihatan sebagian. Buat. Ya, di sini sampai bawah karena di sini kelihatan semua. Nah, kita tambahi garis-garis. Ini, nah, kucing, kemudian pagar, pohon, rumah sudah. Nah, mau ditambah apa lagi? Oh, yang bawah ditambah batu-batu. Nah, saya suka batu-batu. Sini, ada batu-batu. Nah, ini. Ya. Oke, adik-adik selesai menggambar kucing dan lingkungannya. Kemudian di sebelah atas mau ditambah awan juga boleh. Awan ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, selesai sudah adik-adik menggambar kucing. Selamat menggambar, semoga hasilnya bagus. Setelah selesai diwarnai juga lebih bagus. Tapi paling tidak adik-adik sudah bisa menggambar kucing. Selamat berkarya, selamat menggambar, dan terima kasih.